صلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا عن رواية كان على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الأبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها yazillu biha finnar ab'adal ab'adam bainal masyriq ab'adama bainal masyriq wal maghrib sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang tidak jelas antara kebaikan dan kebenak dan kejelekannya ngambang membuat orang bingung dengan kalimat tersebut yazillu biha orang tersebut hamba tersebut akan terprosok di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dalamnya sebagaimana jauhnya antara barat dan timur jauhnya antara barat dan timur timur kita nggak tahu sampai mana batasnya jarak antara barat dan timur saking jauhnya lah di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita kalau ngomong itu yang jelas yang baik yang jelas jangan yang ngambang tidak diketahui ini baik atau enggaknya hanya pakai Isyarat-isyarat yang tidak bisa difahami semua orang Ini bahaya Karena itu ketika kita berbicara Berbicaralah dengan jelas dan yang baik Karena Keselamatan seseorang Itu tergantung lisannya Salamatul insan fi hifdil lisan orang itu bisa selamat kalau dia mau menjaga lisannya Rasul s.a.w alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita lisan ini jirmuha muhasagir wajur muha kabir jir muhasagir wa jurmuha kabir bentuknya kecil bentuknya kecil tapi bahaya yang dihasilkan oleh lisan ini sangat besar Memang bentuknya kecil Selebar-lebar mulutnya orang nggak sampai 20 cm nggak sampai 20 cm Enggak sewong di pangan Kecil, bentuknya kecil Tapi bahaya yang sangat besar Sehingga Butuh dua penjaga untuk lisan kita Untuk lisan kita butuh dua penjaga Kalau kita punya rumah yang besar biasanya dibuatkan pos, pos satpam butuh berapa satpamnya untuk jaga dua enggak ada satu satu cukup untuk menjaga rumah itu satu cukup kita punya gudang yang jaga cukup satu enggak butuh banyak-banyak kita bangun rumah mandornya enggak perlu lima satu cukup untuk yang menjaga cukup satu Nggak perlu banyak-banyak Tapi lisan Allah beri dua penjaga Penjaga yang pertama gigi Penjaga yang kedua adalah bibir Kenapa kok dibuat dua penjaga? Ya karena memang bahayanya besar Rawan Apa yang keluar ini bisa membahayakan seseorang Buktinya apa? Ya kalau kita baca tentang hadis yang menjelaskan hal-hal yang dapat menghilangkan keutamaan puasa seseorang Yang disebutkan dalam hadis Ada lima hal yang dapat menghilangkan puasa, pahala puasanya orang yang berpuasa Hampir keseluruhannya yang dijaga adalah lisan Al-kizbu wan namimatu wal apa wa yaminul wan nadzar empat hal berhubungan dengan lisan satu yang berhubungan dengan mata empat berhubungan dengan lisan satu yang berhubungan dengan mata berbohong ngerasani kemudian e, ngadu domba sumpah palsu dilakukan dengan lisan karena itu salamatul insan fi lisan kita harus menjaga lisan kita daripada keluar dari hal-hal yang tidak bermanfaat kepada kita lah di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa kita itu dianjurkan hanya untuk menjaga lisan kita dan jangan banyak bicara jangan banyak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita man kasuro kalamu kasuro lagotuh kalau orang banyak bicara pasti banyak salahnya kalau kagian ngomong kalau banyak bicara itu mesti ngelantur Bu tutuk kono tutuk kini akhirnya keplecuk kelirung gorok masih sansa langsung lengkap penyebabnya apa banyak bicara karena itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq meletakkan batu di mulutnya kalau perlu bicara baru dikeluarkan dimasukkan lagi Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang banyak bicara itu bisa membuat hatinya keras. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan memperbanyak berbicara selain untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain zikir Selain ilmu, selain nasihat, enggak usah banyak bicara. Enggak usah banyak bicara. Kenapa? Fa inna kasratal kalam karena banyak bicara bi ghairi zikrillah selain untuk zikir kepada Allah qaswatun dil qalbi membuat hati menjadi keras. Kita ketahui kalau hati itu keras, Maka sulit menerima nasihat Jangankan para ulama, para awliya Hadisnya Nabi Al-Quran kalamullah Tidak masuk Tidak akan diterima Kenapa hatinya keras Dan itu termasuk hati yang paling jauh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Wa inna ab'ada gulubin nasi Min rabbinar rahimi galbun Wa inna ab'ada Qasi. Di dalam kitab Subhat, Nazam Subat Beliau menyatakan Sesungguhnya paling jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dari hati seseorang adalah hati yang keras Nah ini di antara penyebab yang membuat hati kita keras Adalah terlalu banyak bicara Karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang maknanya Orang itu kalau diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diem, banyak diem Maka dekati orang tersebut Kenapa kok kita dekati? Ya, fakta ribu minhu Fa hikmah Karena orang tersebut Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hikmah Apa yang keluar dari mulutnya adalah Bermanfaat untuk kehidupan kita Kalau orang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak diem Wah, ini orang istimewa. Bukan diem ngelamun ya. Diamnya itu selalu berpikir, selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tentunya orang-orang yang baik. Kalau orangnya baik, ahli ibadah kemudian tidak banyak omong dekati dia. Apa yang keluar dari mulutnya pasti hikmah, pasti ilmu yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita. lah karena itu seharusnya setiap dari kita untuk selalu menjaga lisan kita daripada segala bentuk apa yang akan kita keluarkan. lah sebagai tanda orang yang beriman, sebagai tanda orang yang beriman itu tidak men, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali dia fikirkan terlebih dahulu. ini tandanya orang yang beriman. Ya pikirkan dulu sebelum ngomong. Ini kalau saya keluarkan ini omongan ini timbul fitnah enggak? Bahaya enggak? Adu domba enggak? Bohong enggak? Dipikirkan dulu. Oh, kalau saya ngomong seperti ini, ini memang ada baiknya tapi sisi negatifnya lebih besar. Tinggalkan. Ini tanda orang yang beriman lisan itu dijadikan waro agalbi di belakang hatinya jadi hatinya dulu yang mengontrol kalau orang munafik enggak orang munafik itu syukur jeplak karena apa? mari ini baru difikir ini orang bodoh wes mari ngomong, wes dadi tukarane ngomong getun aku mau ngomong kayak ngunu lah ini orang bodoh memang, tanda orang bodoh orang munafik hati-hati karena itu harus kita jadikan lisan kita di belakang hati kita Apa yang mau kita keluarkan dari mulut kita selalu kita pikirkan terlebih dahulu Manfaat dan madorotnya Jangan mikir, oh ini ada manfaatnya Wis, Lihat madorotnya, kalau saya ucapkan itu madorotnya seperti apa kalau dilihat manfaatnya toh, insya Allah hampir setiap apa yang kita ucapkan itu ada manfaatnya. Tapi coba lihat madorotnya besar atau enggak. Karena terkadang sesuatu itu diharamkan karena bukan tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar. Madorotnya lebih besar itu khomer, khomer diharamkan oleh Allah dalam ayat Al Qur'an. Bukan nggak ada manfaatnya, ada manfaatnya di situ disebutkan dalam Al Qur'an. Tapi karena madorotnya lebih besar diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga hal-hal yang lain, HP, HP itu ada manfaat, ada madorotnya. Kalau orangnya nggak tepat, haram dia pakai HP. Karena apa? Ini madorotnya lebih besar. Nah, madorotnya lebih besar. Internet sama. Bisa haram, bisa halal, tergantung pengguna. Lah, orang yang berakal, orang yang memakai hatinya terlebih dahulu daripada lisannya, dia tidak akan mengucapkan sesuatu yang madorotnya lebih besar daripada manfaatnya pasti apa yang dia keluarkan itu lebih besar manfaat daripada mudharatnya. Karena setiap ucapan yang kita keluarkan itu dicatat oleh malaikat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma illa Tidak keluar lafat apapun dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat atid. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tanda-tanda orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Di antara tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna Maka dia hanya berkata yang baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, nggak bisa berzikir nggak bisa nasihat, diam dia, nggak berbicara. Ketika dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik, maka dia katakan. Ini tanda orang yang beriman. Tanda orang yang beriman tidak mengucapkan kecuali yang baik. Kalau nggak bisa dia diam faliyakul khairan awliyasmud dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan man suamata najah siapa yang diem nggak banyak omong dia akan selamat dia akan selamat nah, ketika kita ragu apakah ini baik atau enggak atau bermanfaat atau enggak wis nggak usah dikatakan famata syakul fi maslahah Kalau kita ragu ini ada manfaat atau enggaknya enggak usah berbicara. Nah, itu harus sering-sering kita berpikir sebelum kita mengucapkan sesuatu. Selalu kita pikirkan karena menyangkut dengan keimanan kita. Tanda orang yang kuat imannya, tanda orang yang bagus imannya orang yang enggak banyak bicara. Kalau orang banyak bicara berarti tanda lemahnya iman orang tersebut. Kalau sudah banyak bicara seperti kita ketahui wis keliru kabeh. Salah semuanya ngerasani bohong dan yang lain sebagainya bahaya. Malapetaka yang akan dapat akan yang yang akan ia dapatkan. Di dalam hadis yang lain diceritakan oleh Abi Musa Al Asyari Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada Nabi ya Rasulullah ayyul muslimin afdal? Orang Islam yang bagaimana modelnya yang paling utama, yang paling afdal? Kita bisa barangkan ini termasuk orang Islam yang paling afdal, yang paling utama. Kalau dia paling utama berarti di sisi Allah derajatnya paling tinggi. Tanda-tandanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Nabi Musa Qala man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang muslim yang terbaik, yang terafdol Itu yang muslim lain, orang-orang muslim lain Itu selamat dari lisannya, eh, dari tangannya ya eh, Dari lisannya dan tangannya Gak terdolimi secara fisik dan tidak terdolimi secara lisan ini orang muslim yang baik Orang muslim yang terbaik Orang muslim yang paling afdol Orang-orang islam yang lainnya itu Selamat dari gangguan Lisan atau tangannya Gak didolimi Gak dipukul, gak dicuri hartanya Gak dihina, gak diadu domba Ini orang islam yang terbaik nah, Kalau kita dapatkan orang-orang tersebut oh Dekati orang-orang ini Ca, ca, apa, ikuti cara caranya untuk menjalani kehidupan kenapa? dia orang Islam yang terbaik. Jelas kalau orang dia menjadi orang Islam yang terbaik sesuai kriteria kriteria yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dia masuk nerakanya Allah. Karena itu diriwayatkan seorang perempuan so imah dia ahli ibadah di waktu malam dan selalu berpuasa siang harinya. Jadi ada satu sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana oh, seorang perempuan ini dia itu setiap malam beribadah, paginya puasa, setiap hari seperti itu. Tapi kejelekannya satu, tuh dzijiranah, dia mengganggu tetangganya." Dia mengganggu apa jawabannya? Hia Tempatnya dia di neraka Allah subhanahu wa taala. Nah, Walaupun dia banyak ibadah, tapi ketika mengganggu tetangganya, baik secara lisan ataupun tangan, tidak termasuk Muslim yang baik. Tidak termasuk orang Muslim yang baik, dan orang yang bisa menjaga lisan dari berkata yang tidak bermanfaat, termasuk tanda Islam yang baik min husni islamil mar'i terkuhu ma termasuk dari kesempurnaan Islam seseorang dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya menjaga lisan juga bisa membuat orang masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan jaminan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam man yad li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah adman lahul jannah siapa yang menjamin untukku dia jamin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga ma baina lahyaihi, menjaga antara dua tulang rahangnya maksudnya lisan wa ma rijlaihi, dan diantara dua kakinya maksudnya kemaluan Adman lahul jannah, aku jamin dia untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Lo yang jamin Nabi Muhammad Bukan manusia biasa Kalau yang jamin Nabi Muhammad Tidak diragukan lagi orang tersebut Pasti masuk surga Pasti Seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sepuluh yang disebutkan dalam satu hadis Dan banyak dari sahabat Nabi Yang mendapatkan kabar gembira Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bahwa dia tidak akan tersentuh amin neraka Atau bahkan dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gak mungkin mereka yang dinaskan oleh Nabi seperti itu masuk neraka Gak mungkin, pasti dia akan masuk surga dan pasti dia akan menjadi muslim yang baik Sayyidina Abu Bakar, kita lihat cara hidupnya Bahkan diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar itu meninggal Bau sangit di rumahnya Ketika diteliti dari mana bau sangitnya itu Oh berarti orang jelek ini saya tidak tidak Sangitnya itu karena hatinya terbakar rindu dengan Rasulullah SAW Sebagian riwayat menyatakan seperti itu Bau keluar bau seperti gosong Ternyata setelah diteliti kenapa kok seperti itu Karena rindunya Sayyidina Abu Bakar berpisah dengan Rasulullah SAW Terbakar hatinya Orang kalau rindu itu kan seperti itu ya sedih Begitulah Sayyidina Abu Bakar Baik kehidupannya Sayyidina Umar mati dalam keadaan Terbunuh saat sholat Sayyidina Utsman terbunuh saat membaca Al-Quran Walaupun kadang dipleset no. Oh iku waliyat alat iku kena getini Sayyidina Utsman. Koro Waliyat alat Tauf itu di dalam surat Al-Kahfi Dibuat tanda berbeda Itu karena itu pertengahan kalimat yang ada di dalam Al-Quran tengah-tengah kalimat kalau kita hitung satu per satu tengah-tengahnya itu kalimat waliyatalatof bukan kena ketini Sayyidina Utsman bukan kalau memang riwayat Sayyidina Utsman dibunuh dan darahnya nyiprat mosok nyiprati mek sak kalimat to yo sak Quran kena darah Sayyidina Ali mau sholat subuh dibunuh bahkan diriwayatkan Sayyidina Ali itu di apa pedang kepalanya sampai apa, di dagunya. Alaihiterahman bin Orang-orang mulia, sahabat Nabi saw. Yang dijamin oleh surga, jamin Nabi dengan surga. Karena itu, kalau sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah saw dengan surga, nggak usah ragu. Kita jaga mulut kita, kita jaga kemaluan kita, pasti akan kita dapatkan surga Allah subhanahu wa Lisan juga menjadi penentu untuk seluruh jasad kita Selain hati kita, lisan juga menjadi penentu seluruh jasad kita Karena itu diriwayatkan dalam hadis Ida asbahabnu adam Kalau di waktu pagi manusia itu Fa innal anggota badannya secara keseluruhan tukafirul lisan. Mereka mengingatkan lisan. Jadi lisan itu dielingno terus. Setiap pagi anggota tubuh itu selalu mengingatkan lisan. Apa katanya? Ittaqillah hafina. Bertakwalah kepada Allah untuk kami dalam diri kami. Fa innama nahnu bik sesungguhnya kita ini hanya saja kita ini tergantung kamu instagram nah Kalau mulut kamu, kalau lisan kamu ini baik, lurus, tegak kena instagramna. Kita juga ikut lurus, ikut baik. ini, e e Kalau kamu ini nggak tepat, berbohong, kita juga kena imbasnya. Kita juga akan kena madorotnya. Kalau orang ee, berbohong, kemudian orang lain marah dengan kita karena kita bohongi, sing di antemi mek cangkeme tok to raine melok diramplengi awake di antemi apa ndak? Kena semuanya. Padahal salahne lisan, apa gak lisane tok sing Semuanya kena. Lah karena itu, tak jaga lisan kita. Kita harus menjaga lisan kita, sebagaimana anggota tubuh kita selalu mengingatkan lisan kita. Kita juga, diri kita sendiri harus mengingatkan lisan kita agar tidak keluar kata-kata kecuali yang bermanfaat, tidak keluar kata-kata kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. tidak keluar kata-kata kecuali nasihat untuk umat Islam karena itu yang akan bisa memberikan manfaat besar untuk kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat membuat kita selamat di dunia dan di akhirat dan membuat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena itu yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita untuk kita, agar kita dapat menjaga lisan kita dari berbuat dari berkata-kata yang tidak bermanfaat dan mudah-mudahan Allah keluarkan dari lisan kita ilmu dan manfaat hikmah dan mudah-mudahan Allah jauhkan lisan kita daripada bahaya-bahayanya amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin